Assalamualaikum guys, kembali lagi channel aku Efik. Di video kita kali ini kita akan bincangkan tentang macam mana kita mau prepare tim kita untuk masuk ke season harapan FIFA Mobile nanti. Jadi event kita pre-season kita kali ini kita ada dua jenis player, yaitu now and later player dan juga pre-season player. Now and later player ni, bila kita claim kita akan dapat now and later player points. Macam contoh Kolarov, bila kita claim Kolarov kita akan dapat points dia untuk kita pakai di season harapan. Claim Kolarov tapi dengan overall yang biasa Kolarov, yang biasalah elite Kolarov di season harapan. Dan juga pre-season player ini dia kita tidak bawa di season harapan lah. 110 overall yang kalian kejar-kejar, 100 overall, 90 overall yang kalian kejar, itu semuanya kita tidak akan bawa di season harapan. Tapi aku sarankan kalian ambil, kalau boleh ambil, kalau gems kalian apa ini cukup untuk ambil 110 overall untuk upgrade tim kalian, apa ini untuk jual player untuk upgrade tim kalian, apa ini untuk dapatkan coins yang besar, jual player daripada apa ini bahagian forge, sebab player-player ini kita tidak bawa di season harapan nanti lah guys. Jadi di sini kita ada your legacy guys. Di sini player-player yang akan, yang boleh kita bawa di season harapan, yaitu di sini player-player now and later player lah. Di sini kita ada 110 Suarez, 110 Thiago, 108 Ake, 107 Ziyech left back, 106 Kolarov, dan juga 105 right wing Bell, dan yang terakhir 100 overall CDM Tonali. Tonali dan juga Bell dia ada di pre-season Star Pass. Kalau kalian beli Star Pass bulan ini akan dapat 2 player lah di apa ini di Star Pass. Dan juga player, 2 player ini boleh apa ini pakai di season harapan nanti, boleh claim dorang 2 di season harapan nanti kalau kalian beli di Star Pass apa ini bulan inilah. Dan juga Kolarov ada di Now and Later Chapter, pre-season Quest Chapter ada Ziyech. Dan juga di apa ini pack rantai ataupun store chain ada di apa ini yang ada di store kita ada center back Ake dan juga center mid 110 overall Thiago Silva lah. Dorang dua untuk pay to play, termasuk Suarez juga untuk pay to play. Tapi ya yang boleh kita dapat di sini, yang confirm kita boleh dapat di sini Ziyech, Kolarov, dua tu saja mungkin ya, dua tu saja guys, dua saja untuk apa ini free to play di sini player, right wing CDM Bell dan juga Tonale ialah apa ini di Star Pass untuk pay to play player lah. Jadi ya itu di sini play-play yang boleh kita bawa di season harapan nanti, ada 1 2 3 4 5 6 play saja yang boleh kita bawa di season harapan nanti untuk claim overall yang normal lah di season harapan nanti. Di season harapan nanti yang reset hanya kita punya coins, gems dan juga tim kita akan jadi legacy lah. Tim kita sekarang ni akan jadi legacy di season harapan, hanya boleh dimainkan di event legacy di season harapan. Event kita pertama ialah event legacy untuk kita main kita punya tim yang sekarang ini di season hadapan, yaitu tim legacy lah, untuk main match-match yang ada di legacy event kita nanti untuk dapatkan reward, dan juga kita boleh pakai kita punya now and later points di legacy event kita di season hadapan nanti. Jadi itu kita punya apa nih, itu kita punya player-player yang boleh kita bawa di season harapan. Dan juga kita teruskan lagi guys. Oke, ini bagian yang penting yang aku mau kalian tahu lah, mungkin di antara kalian tidak tahu, terlampau fokuskan untuk dapatkan 110 overall, 100 overall, terlampau fokuskan di bahagian forge untuk dapatkan player. Jadi itu tidak salah sebenarnya, tidak salah untuk kejar player kita yang ada sekarang ini, tapi item yang penting untuk kita apa ini untuk kita prepare untuk season harapan ialah now and later player. Jadi ini pet jalan pet yang aku rasa paling bagus lah, ini jalan pet yang aku rasa paling bagus. Nah, kata pun ada buat perkiraan dia sudah rilis. Oke, benda ini memang penting untuk kita persiapkan tim kita nanti di season hadapan lah, untuk dapatkan player-player yang bagus di awal ataupun di minggu yang pertama season kita, minggu di season hadapan. Jadi ya bahagian tengah ni kita ambil saja. Oke, bahagian tengah ni kita ambil saja sampai di bahagian Suarez. Oke, sampai di bahagian Suarez di sini kita dapat 3 million coins. Kita terus pergi bawah, kita dapat forge points 400. Di sini kita perlukan 2k precision points.
tidak apa, aku rasa kita boleh dapatkan tuh surah surah kira-kira. Jadi kita terus ambil di sini, kita punya now and later points 300, dan juga trading XP kita dapat di sinilah 2 million. Dan juga kita perlukan 4k points untuk dapatkan reward yang ada di sinilah. Kita tidak boleh dapatkan Suarez, kita perlukan banyak gems untuk dapatkan Suarez. Jadi ini aku punya pet, jalan pet yang aku rasa bagus, sebab di sini kita akan dapat 300, banyak tuh guys, 300 points now and later. Tidak tahu lagi, aku belum nengok Nakata, breakdown Nakata, mungkin sama juga, tapi ini aku rasa pet yang bagus, jalan pet yang bagus lah. Sudah sampai di sini, terus ambil yang di sini 4k points untuk dapatkan 300 now and later points. Jadi ya itu saja guys, simple saja. Jangan terlampau fokus di bahagian forge untuk dapatkan 90 overall, 100 overall dan juga 110 overall kita yang ada di bahagian forge. Tidak salah sebenarnya kalau kalian mau ambil 110 overall, kalau gems kalian cukup untuk ambil 110 overall, ambil, jual ataupun letak di tim kalian untuk dapatkan overall yang lebih bagus. Persiapkan tim kalian, naikkan overall sebanyak mana overall yang kalian mampu lah untuk dapatkan reward yang lagi bagus di season harapan nanti. Jadi guys, ya itu saja di video kita kali ini sebenarnya. Aku mau bagi tahu apa yang reset dan juga fokus kepada now and later player dan juga now and later point, sebab dua ni penting. Preseason kita ni, play preseason kita ni sebenarnya tidak kekal sebenarnya. Jangan terlampau kejarlah, dan juga coins kita pakai, kalau ada pakai untuk upgrade skill boost apa overall player dan juga apa ni, buat tim lah, buat tim apa ni yang paling kuat yang kalian boleh buat untuk di season harapan reward yang lagi bagus. Cuma fokuskan kepada ambil pet yang betul, now and later points dan juga now and later player. Okay guys, itu saja di video kita kali ini. Harap video ini dapat membantu kalian. Boleh subscribe dan juga like video ini. Dan juga ya guys, ada satu lagi di bahagian Dragon Hot. Dragon Hot kita masih ada dua overall yang paling tinggi di apa ini, di Dragon Hot yang belum keluar, yaitu 98 overall center back Diego Llorente dan juga 97 overall center mid Doko. Kalau tidak silap sebut nama dia, 97 dan juga 98 lah. Tadi aku sarankan kalian simpan apa ini, points kalian untuk dua play ini, ataupun pilih antara satu play ini untuk bila sudah keluar nanti cepat-cepat guna points yang kalian ada dan claim play ini, jual terus untuk dapatkan coins lah yang lagi bagus dan juga upgrade tim kalian overall dan juga skill boost apa semua tuh. Jadi guys, itu saja di video kali ini. Jumpa kalian di video aku yang seterusnya. Harap video ini dapat membantu kalian. This is your boy Efik, sign out. Peace. Everything.